kan baru-baru ni ada bocor kan, minta mesyuarat tu kan. Pembangkang kata penafian Dr. Sam tu tak cukup, presiden kena nafikan. Itu surat layang. Dr. Sam dah jawab, surat layang tak, tak perlu kita layang. Surat layang. Ada dawaan yang kebocoran maklumat tu sebab nak tutup. Surat layang lah. Surat layang kata. Tak tanya siapa dia. Yang buat surat tu kita tak tahu. Tak ada guna kita duduk layang surat layang ni. Kita jadi melayang sama. Ya. Dengan penularan tu Tan Sri, adakah hubungan PAS dengan PN macam mana hubungan tu? Terus. Kita terus ada hubungan. Kita bincang dia semasa secara terperinci. Kita tak perlu layang surat-surat layang ni, tak perlu. Tak menggugatlah hubungan. Tak. InsyaAllah. InsyaAllah. Siapa yang membuat surat layang ni, Tan Sri? Surat layang ni tak tahu apa dia buat. Adakah pihak tu orang panggil surat layang? Adakah pihak pembangkang? Nah, cuma dia tanggung lah dengan Tuhan. Dia tanggung dengan Tuhan. Kita orang Islam percaya kan, bulan puasa pula. Ya. Tan Sri, Presiden UMNO ada buat laporan polis lah tentang surat layang. Itu suka dia lah. Adakah PAS akan buat tindakan yang sama? Saya rasa layang buruk je yang layan surat layang ni. Orang lain jadi ibu. Dari segi undang-undang tak dekat surat layak ni. Layak buruk boleh boleh. Okey. Tan Sri, maksudnya maklumat yang ada dalam tu semua tak betul kan? Tak perlu saya nafi. Itu dah buat. Tak perlu saya nafi. Surat layak ni. Tak perlu kita tahu lah.